Sejak pagi ratusan pelajar ini berkumpul di halaman SMP Islam Diponegoro Pasar Kliwon Solo. Dengan mengenakan berbagai properti seperti mantol, replika pohon, kapal, burung hingga ikan, para siswa memulai performan mereka. Dalam teater kolosal yang berdurasi 30 menit ini, para siswa mengawalinya dengan suasana alam yang indah, di mana pohon-pohon subur menghijau, bunga-bunga bermekaran, nelayan dengan tenang mencari ikan, burung-burung berkicauan. Namun keindahan tersebut sekejap sirna setelah tangan-tangan jahil melakukan penebangan liar terhadap pohon hingga merusak alam. Kemudian terjadilah bencana seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya yang diakibatkan kerusakan alam. Selain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Nasional yang jatuh setiap tanggal 10 Januari, aksi ini sekaligus mengajak para siswa untuk memahami betapa sangat pentingnya menjaga keasrian alam. Di akhir aksinya, ratusan siswa bersama para guru menggelar doa bersama agar alam Indonesia terjaga, jauh dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan terhindar dari segala bentuk bencana alam. Dasar dari kegiatan kita ini juga keprihatinan kita bahwa secara nasional itu banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi. Tanah longsor, banjir, jembatan putus, kemudian sungai meluap, air laut tinggi dan sebagainya. Itu semua terjadi karena alam kita yang sudah rusak. Yang merusak adalah kita semuanya. Untuk itu kita tanamkan bahwa kegiatan ini adalah untuk bagaimana kita bisa memperbaiki alam ini. Dan kepada secara umum kepada seluruh masyarakat Indonesia, dalam rangka memang kami sudah Adiwiyata. Nah, Adiwiyata ini membuktikan bahwa kita memang harus menjaga lingkungan hidup kita, bukan hanya sekadar membuang sampah secara tidak sembarangan, juga kita harus mulai reboisasi, penanaman kembali, harus sudah mulai menciptakan Indonesia ini kembali hijau. Heru Kristianto, Jogja TV.